Rock FM Update. Hard Rock FM Update bersama Dwi Pratama. Manchester United berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor 3-1 sekaligus menunda gelar juara Liga Inggris untuk Manchester City. MU mendapat tambahan 3 poin sekaligus membuat Manchester City harus menunggu laga berikutnya untuk memastikan gelar juara Premier League. Pemerintah Kota Surabaya mengimbau warga agar melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Wali Kota Eri Cahyadi memohon maaf kepada seluruh warga Surabaya karena pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun ini harus dilaksanakan di rumah masing-masing. Ini dilakukan semata-mata untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya karena masih termasuk zona oranye. Traffic Report. Pagi ini Bundaran Waru yang mengarah ke Ayani terpantau ada kepadatan. Jalan Gunung Sari Duara terpantau ramai lancar, dan Jalan Kertajaya juga terpantau ramai lancar. Dari situs BMKG, perakiraan cuaca Surabaya hari Senin 10 Mei ini diperkirakan cerah. Kembali ke Good Morning Hard Rocker Show. You're still listening to Good Morning Hard Rocker Show till 10 a.m. The right mood booster in the morning.